Hai guys, kali ini saya akan membuat video tentang memasak ya, membuat telur gulung anti gagal. Yang pertama, bahan yang kita butuhkan adalah 2 butir telur, ini penyedap rasa, garam, tepung tapioka, air, dan ini lada bubuk. Langsung saja, pertama kita pecahkan telurnya. Lada secukupnya. Jadi teman-teman, untuk menggoreng telur gulung ini kita membutuhkan minyak goreng yang banyak ya. Itu fungsinya agar ketika telur dimasukkan ke dalam penggorengan, telurnya akan mengembang dan memudahkan kita untuk menggulung telur itu pada tusuk sate. Ayo kita saksikan sama-sama cara menggulungnya. Dan jangan lupa teman-teman harus subscribe dulu ya channel saya. Agar saya lebih semangat lagi untuk membuat video-video terbaru. Telur gulung yang saya buat ini adalah jajanan untuk anak-anak. Kalian pasti tahu kan? Dan jajanan ini biasanya kita jumpai di sekolah-sekolah anak kita, di RA, di TK maupun di MI. Itu banyak sekali orang-orang atau pedagang yang menjual jajanan ini karena rasanya enak dan banyak dikagumi oleh anak-anak serta orang tua juga tentunya. Nah, untuk mensiasati anak-anak kita agar tidak banyak jajan di luar, maka kita bisa membuat sendiri jajanan telur gulung ini. Dan yang tentunya bahan-bahannya
seperti kita ketahui harus higienis. Teman-teman jangan lupa subscribe channel saya ya, karena subscribe itu tidak bayar alias gratis, tis, oke? Okay? Nah, ini saya sudah selesai menggorengnya, tinggal kita kasih topping. Kita bisa kasih saus tomat kalau yang gak suka pedas, ataupun saus cabe ya. Dan yang kedua kita kasih mayones supaya rasanya lebih maknyus. Ya sahabat, ini dia tampilannya, sangat menarik bukan? Kita bisa menikmatinya bersama keluarga. Ya, saatnya kita menikmati telur gulung. Endi? Siap. Kak. Sebentar dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Mantap. Yang kakak panjang. Enak gak kak? Enak. Ini yang gak pedas buat kakak. Siap. Mantap lagi, kasih caos. Habiskan deh, habiskan. Habiskan buat caosnya. Kering kebalikin, mayonis
sekali makan nih kak. Jangan lupa klik tombol subscribe. Makan juga bisa. Gede banget. Satu lagi. Mantap. Sekian dulu video dari saya. Jangan lupa klik tombol like dan subscribe dan share ke medsos teman-teman yang sekalian yang banyak. Oke? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.